Halo Dongan, kembali lagi dengan saya di Ombing Studio. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman buat Dongan semua. Bagaimana saya 4 tahun, kurang lebih 4 tahun sudah ya bergabung menjual foto di Shutterstock. Tapi oke Dongan, sebelumnya jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik like, comment, dan subscribe demi perkembangan channel ini ke depannya. Oke, tadi saya sudah katakan ya, ada tapinya setelah saya berjualan foto sekitar kurang lebih 4 tahun, tepatnya sekitar 3,5 tahun ya. Nah, seharusnya dalam kurun waktu seperti itu kita sudah bisa dikatakan seorang Microstock Pro ya. Tapi sebenarnya saya mengaku kalau saya ini masih seorang pemula. Kenapa? Karena kalau kita lihat portofolio selama 3,5 tahun ini, ya portofolio saya hanya sekitar 689 foto. Masih di bawah 1000 ya. Jadi bisa dikatakan saya ini orang yang tidak konsisten ya. Karena kesibukan pekerjaan utama juga. Tapi foto saya sudah ada yang terjual loh. Jadi saya sudah dapat dolar. Coba kita cek ya. Nah, ini dia dashboard saya. Nah, di sini terlihat ya bahwa saya sudah bergabung mulai tanggal 8 bulan 12 tahun 2020. Kemudian sudah ada sekitar 70 foto yang terdownload, tapi video belum ada ya. Dan menghasilkan dolar sebanyak 16,46 dolar. Jadi kesimpulannya, saya yang tidak konsisten pun bisa mendapatkan dolar. Ya, foto saya ada yang didownload. Nah, apalagi kamu-kamu yang konsistennya luar biasa ya. Ya, wajar dong kalau mereka dapat dolar lebih banyak dari kita. Jadi, 16,46 dolar ini hasil penjualan mulai dari awal ya. Bagaimana kalau tahun ini? Kita coba cek dulu ya. Nah, di tahun ini ada sekitar 6 buah foto terdownload dan menghasilkan dolar sebanyak 4,73 dolar. Ini penjualan di tahun ini ya, mulai bulan Januari sampai Mei. Nah, sedangkan di level, saya masih level 1 ya. Kenapa? Karena untuk mencapai level 2, kita harus mendapatkan download sebanyak 100 ya. Padahal saya masih 70 download. Jadi butuh 30 download lagi. Saya penasaran sih, kalau kita sudah masuk di level 2, apakah penjualan foto nanti akan berubah banyak dolarnya atau gimana? Saya cukup penasaran juga. Lanjut, ini peta ya. Nah, dari peta ini yang titik-titik biru itu, kita boleh tahu kira-kira negara mana yang membeli foto kita. Selanjutnya di sini ada top 5 performance ya. Kira-kira foto-foto saya yang mana-mana saja menghasilkan dolar paling banyak. Kalau boleh jujur, saya nggak nyangka ya foto-foto ini bakalan menghasilkan dolar untuk saya. Karena foto yang saya anggap akan terjual pada waktu itu, nyatanya sampai sekarang nggak terjual. Jadi tergantung kebutuhan pasar juga ya. Lanjut saja kita cek satu persatu foto ini ya, top 5 performance ini. Oke, foto pertama didownload sebanyak 11 kali dan menghasilkan dolar sebanyak 1,60 dolar ya. Nah, ini botol-botol bekas ya, dikumpulin di ember, ditaruh di samping rumah saya fotoin aja, saya upload dan ternyata menghasilkan dolar, lumayan lah ya. Lanjut foto kedua, didownloadnya 6 kali dan menghasilkan dolar sebanyak 0,80 dolar. Ya, nah foto kedua ini sebenarnya ini ya, bangunan orang Batak, tempat menyimpan mayat ya, pembusukan mayat lah ya, sekaligus juga tempat menyimpan tulang belulang daripada mayat-mayat tersebut. Nah, di ini bukan rumah ya, tapi orang Batak bilangnya simin ya. Kita lanjut foto ketiga, didownloadnya 5 kali dan menghasilkan dolar sebanyak 0,50 dolar. Ini foto sepeda motor Yamaha RX King ya, sepeda motor yang sudah langka memang. Oh ya Dongan, ini jenis foto editorial ya, karena ini kepemilikan perusahaan Yamaha. Kalau mau buat foto komersial butuh properti rilis ya. Selanjutnya foto keempat, didownloadnya sekali tapi menghasilkan dolar 0,50 dolar. Nah, ini foto keempatnya, foto background ya. Jadi sofa di rumah saya fotoin aja seperti ini, saya upload, menghasilkan dolar. Lumayan lah ya. Nah, itu deskripsinya saya buat, texture of the sofa cloth is dark red with black lines ya. Nah,
seperti itu. Terakhir, didownloadnya 3 kali menghasilkan dolar 0,30 dolar. Nah, ini jenis makanan ya, fotonya. Ini fotonya ikan arsik, ikannya masakan orang Batak. Ini sebenarnya belum dimasak ya, masih ditaburin bumbu aja dan siap untuk dimasak. Ini ikan arsik orang Batak, enak banget ini. Oke dongan, itulah dia 5 penampakan foto-foto saya yang sudah laku terjual dan di-downloadnya beberapa kali ya. Kalau dihitung total download tadi sekitar 26 download ya, padahal sebenarnya kan sudah ada 70 download, berarti masih ada foto lain dong. Nah, untuk di video selanjutnya saya akan ulas ya dongan, semoga menjadi inspirasi buat kita ya, biar sama-sama berhasil menjual foto di Shutterstock. Demikianlah pengalaman saya menjual foto di Shutterstock. Tentunya saya akan masih lanjut ya jualan foto walaupun masih kurang konsisten, dan semoga kita menjadi orang-orang yang konsisten. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Ya, jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.